Halo guys, welcome back to Mitra Nana. Jadi video kali ini gue bakal lanjutin Road to Legendary Wing, oke? Dan jadi sekarang gue kerja sama adik ipar gue, yaitu adiknya Aziza. That I'm at an all time. Halo guys, welcome back to Mitra Nana. Jadi video kali ini gue bakal lanjutin Road to Legendary Wing, oke? Yang kayak di awal tadi, yang gambarnya gak ke-record itu, gue beli Ward ini seharga 4 DL 90 WL. Jadi kayak di sebelumnya gua udah patungan beli ward ini sama adiknya Aziza, oke. Ya, ini sebenarnya tadi malam udah di collect. Tapi enggak ke-record, jadinya enggak gua papain. Jadi gua tunggu sampai bisa di collect lagi gitu. Sebenarnya ini kan namanya apaan nih? Enggak ngerti kan? Jadi mungkin kita ganti aja namanya. Gue mahal. Oke, 17 WL it's mahal. Kita cari ya. Ini malah orang selfie gak tuh. Ini juga lagi satu. Ya ampun, malah dia selfie gak tuh. Eh, jangan gua salah. Ini jelas show check on fountainnya belum. Gak bisa gak tuh. Coba cari ini, coba ini. Wuih, gak ada apa yang dijual gitu. Coba kita ya warp bui address 16 warlock each. Berapa sih harganya? Ah ya udahlah, beli aja dah, overpay dikit gak apa-apa. Ini address pas habis nih. 16 WL gak apa-apa lah. Oke, okay. Bar udah gua lock apa belum? Dan zoo start. Oh udah gua lock. Jadi ke ward gak jelas ini. Oke, okay, namanya gua ganti dan zoo start. Oke, okay. Habis kesini jadi gua hancurin dulu. Oke, okay. Langsung ke danzo start dan mungkin langsung gua harvest aja kali ya. Thank you.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Oke, jadi habis dua kali harvest gue dapat segini, nggak tahu berapa. Jadi gue mau lihat resepnya dulu, gimana cara buat magic apa sih namanya, coba ya boy. Sam, jadi misterius chemical ini dari BYP, biru kuning pink, sabar ya. Biru kuning pink, ambil biru kuning sama pink. Oke, pertama kita lock dulu ini biar nggak ada yang bisa ambil. Di drop langsung semuanya bisa kali ya, harusnya sih bisa. Maklum nggak pernah tahu begini ya mbak ya. Oh bisa loh. Kita ambil lagi. Kita ambil. Ya mati. Udah ambil lagi. Ambil aja, kita kan santuy. Ini langsung lagi. Dropin aja. No, mana no? Boom. Wah, kuningnya habis. Mbak ya, masih bisa lagi ya. Kita drop. Jadi nggak gitu loh. Oke okay guys, jadi gua dapat misterius chemicalnya tuh dapat 31. Dan gua enggak tahu ini mau dibuat apa. Oke okay? Dan ini masih green, red, blue-nya itu masih sisa banyak. Gua enggak ngerti mau dibuat apa nanti. Pokoknya nanti gua tanya adiknya Ziza aja maunya dibuat apa. Sama gua masih belum tahu menaruh di vending world mana gitu. Soalnya di Danang Danzo gue juga mikir di mana nambahin buat tempat vending. Oke okay?
Jadi mungkin untuk video kali ini cuman begini aja. Mungkin next episode gue bakal kolek-kolek tax di toko atau dari vending, oke? So guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe. So, bye.